Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Bekas penyampai radio Suria FM Ahmad Zuhairi Muhammad Nor atau lebih mesra dengan panggilan Zizi, meninggal dunia pada pukul 1.47 pagi Khamis di Hospital Melaka akibat lemah jantung. Berita pemergian Allahyarham disahkan oleh adiknya iaitu Safwan. Allahyarham 42 dilaporkan sempat mengadu berasa letih dan penat kepada isterinya sebelum mendapatkan rehat di dalam bilik. Semasa berehat, arwah dikatakan tidak menyahut panggilan isterinya dan segera dikejarkan ke hospital. Arwah malam semalam selepas makan mengadu badannya rasa penat dan menyuruh isterinya Hidayah menyapukan minyak pada bahagian kaki dan kemudian arwah mengatakan ingin berehat di dalam bilik. Selepas menguruskan anak-anak, Hidayah memanggil nama arwah tapi tak menyahut kira-kira jam 11 malam. Bila dikejutkan arwah tidak bangun dan dia terus dikejarkan ke Hospital Melaka, pegawai perubatan mengesahkan kematian arwah kira-kira jam 1.47 pagi tadi, katanya. Dalam pada itu, jenazah dijadual dibawa ke rumah ibu bapanya di Bukit Katil Melaka sekitar jam 9 pagi Khamis bagi urusan pengebumian. Ketika di Suria, arwah pernah bergandingan bersama Halim Osman dan juga Sharifah Shahira. Bagaimanapun, arwah meninggalkan Suria FM selepas menerima tawaran bagi menguruskan stesen radio di Jakarta, Indonesia. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.